Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan Anggota DPR RI, yang kami hormati Saudara Pimpinan MPR RI, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPD RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yang kami hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik, yang kami hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir 385 orang anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024
beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Juni silam, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur, sejak awal Maret 2020, kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini telah berhasil melaluinya. Pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Sebelumnya, pada bulan September 2021, John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 adalah hasil kerja bersama, gotong royong dari seluruh komponen bangsa, mulai dari presiden dan kementerian lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, tenaga kesehatan, TNI Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa. Sekali lagi, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun seperti yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Inilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong jiwa bangsa Indonesia. Saat ini kita berada dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak reformasi, praktek-praktek dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis. Aspek-aspek keterbukaan publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh pelaku-pelaku demokrasi, pemerintah, DPR RI, MK, MA, BPK, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, serta seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam membangun kemajuan peradaban demokrasi di Indonesia. Menjadi komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja fungsi konstitusionalnya dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia.
Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya. Undang-undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Undang-undang yang mengatur jalannya pembangunan nasional. Undang-undang yang mengatur ketertiban umum dan lain sebagainya. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap berbagai hal yang diatur dalam undang-undang. DPR RI bersama pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya membentuk undang-undang selalu berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembatalan undang-undang telah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan. Marilah kita bangun peradaban politik hukum nasional kita dengan kesadaran dan komitmen yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga kita tidak membenarkan kebiasaan main hakim sendiri, tetapi kita harus membiasakan kepatuhan pada hukum. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 26 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 10 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 11 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 7 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. DPR RI
akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.